Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12-4 akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan GoJordan matematika pembelajaran kelas 12 semester 1 ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pernah ada, pertama ada saya, Muhammad Iqbal Lubi. Nama saya Farah Isnaidi. Saya Isti Karma Kusuma Ibladia. Saya Pungro Yanduliani. Saya Isnanda Rahman dari Bagas Diri. Dan saya Isra Rahman Suhaidi. Untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan GoJordan, akan dijelaskan satu persatu oleh masing-masing personil. Nah, untuk cara yang pertama akan dijelaskan oleh Isti. Kita akan mencari persamaan linier tiga variabel menggunakan GoJordan. Caranya yaitu diubah menjadi seperti ini. Ini tidak harus P, Q, R, melainkan bisa A, B, dan C. Cara yang pertama yaitu kita buat kolom matriksnya dulu. Yang pertama kita ubah menjadi satu dengan cara B1 dikali 1/3 lalu menjadi 3 dikali 1/3 menjadi 1. -4 dikali 1/3 menjadi -4/3. Lalu 3 dikali 1/3 menjadi 1. 0 dikali 1/3 sama dengan 0. Kita tulis ininya lagi karena yang kita ubah adalah yang baris pertama. Yaitu dengan rumus baris kedua dikurangi 3 kali baris ke-1 dan baris ketiga dikurangi 6 kali baris ke-1. Baris pertama kita tulis ulang 1/4/3 1 0. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ke-1. 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Baris ketiga dikurangi 6 kali baris ke 1, 6 dikurangi 6 kali 1, 0. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ke 1, 1 dikurangi 3 kali 4/3, menghasilkan 5. Kalau bingung kita tulis 1 dikurangi 3 kali min 4/3. Coret 1 ditambah 4, 5. Selanjutnya min 1 dikurangi 3 kali 1 min 4.
dan garis ketiga 3 dikurangi 6 kali min 4 per 3. 3 dikurangi 6 kali min 4 per 3. 2. 3 ditambah 8. 11. Dan 1. 1 dikurangi 6 kali 1. Min 5. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ke 1. Dan baris ketiga dikurangi 6 kali baris ke 1. 6. Selanjutnya kan di sama teman saya melanjutkan pekerjaan teman saya. Di sini saya akan mengubah baris kedua menjadi 1 dan 0 dengan rumus B2 dikali 1/5. Baris pertama bisa ditulis ulang 1 min 1 4 3 1. Wow. Di sini 0. Baris kedua 5 dikali 1/5 jadinya 1. Min 4 dikali 1/5 menjadi min 4/5. Di sini menjadi 1 dikali 1/5 yaitu 1/5. 0 tetap menjadi 0. 11 tetap menjadi 11. Min 5 juga tetap menjadi min 5. 6 juga tetap menjadi 6. Ini hasil dari merubah baris kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjutkan cara mengucapkan min menjadi kojodan, acara kojodan, dan lanjutkan ini. Saya akan mengubah di baris pertama 0 dan baris ketiganya 0. Baris ke 1 sudah diketahui ini. Dengan cara B1 ditambah 4/3 dikali B2. Nah, baris ketiganya B3 dikurangi 11 kali B2. Kemudian baris kedua nilainya tetap 0, 1, 4, 5 dan 1/5. Yang baris pertama, kolom pertama masih tetap 1, 0, sudah tetap 0, 0. Gak usah dicari baris kedua dan baris ketiganya karena sudah pasti 0. Selanjutnya baris pertama. Baris pertamanya 1. Ini 1 ditambah 4/3 dikali B2-nya min 4/5. Kemudian 1 ditambah 6 min. Min 16/5. Kemudian samakan menjadi 15 dengan min 1/15. Min 1/15. Selanjutnya baris pertama di bagian terakhir B1-nya 0 ditambah 4/3 kali B2-nya 1/5. 0 ditambah 4 15. 0 samakan 15 jadi tetap 0. 0 ditambah 4 menjadi 4/15. Kemudian cari baris yang ketiga. Baris ketiga nih, min 5 dikurangi 11 kali B2-nya berarti ini min 4/5. 4/5. Kemudian dikali 11 kali 4 min 40
minima samakan jadi minima. Ini tetap 5, 5 yang tetap 5. Minima. Minima tetap 44. Kemudian samakan menjadi 5 menjadi min 25. Kemudian hasilnya 19. 19 per 5. Ini min berarti plus. Jadi 19 per 5. Selanjutnya yang terakhir baris ketiga 6. Terakhir 11 kali 1 per 5. 6 dikurangi 11 per 5. Kemudian samakan 5 ini 30. 30 kurangi 11 jadi 19. Ini 19 per 5. Ini juga sama 19 per 5. Nah, itu cara Bos Jordan. Untuk teknis selanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pekerjaan teman saya. Saya akan merubah baris 3 ini menjadi 1 dengan cara B 3 dikali 5 per 19. Karena yang diubah adalah baris 3, jadi baris 1 dan baris 2 nya ditulis kembali. Untuk mengubah 19 per 5 menjadi 1, gunakanlah cara seperti ini. Jadi 19 per 5 dikali 5 per 19 hasilnya adalah 1. Ini mengikuti ini, jadi ini juga hasilnya 1. Dan yang terakhir kita akan mengubah min 1 per 5 dan 4 per 5 menjadi 0 dengan menggunakan rumus. Jadi 1 ditambah 5 dikali B3 yang baris 1. Nah yang baris 2 nya B2 tambah 64 dikali B3. Nah terus kita ini ditulis kayak ini lagi. B2 1 per 5 ditambah